Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CVA Hotspot. Kali ini saya akan tes akurasi senapan angin Benyamin Pasanan dari Basmis dan di Kabupaten Lombok Timur. Oke, langsung saja kita tes senapannya. Bos, informasi peluru ini cocoknya pakai Hercules dan yang di tekanan angin 2500 PSI. Dan saya nyetel peredamnya ya. Tadi saya nyetelin itu nggak pakai peredam. Dan ini tak pasang peredam, jadi nyetelin ulang. Kurang lebihnya gitu. Kalau bisa langsung pung ya, alhamdulillah, mantap. Oke, di sini kosong, buatkan satu lubang dulu ya. Nah itu ya, ada satu lubang. Lihatkan kan, nah ini. Abin lagi. Oke, tabin lagi. Oke, tabin lagi. Oke, tabin lagi. Oke, mantap sekali, tabin lagi. Satu kali lagi ya. Tengumpul di satu lubang. Plung, mantap sekali ya. Kelihatan enggak ini ya? Ini tak nyatakan lulus tes akurasinya dan ini barangnya Pak Bos. Sesuai pilihan ya. Mantap sekali. Ini pakai versi popor tombol bahan dari kayu mauni. Untuk setelan pohon tak setelan irit ini ya. Nanti kalau mau setelan pohon rada besar dan boros lagi tinggal diputar ke kanan. Kayak selokong sudah terpasang dan ini yang spesial di CVS Outdoor pakai laras baja pilihan CVS Outdoor tentunya ya, panjangnya 60 cm lalu 12 OD 13 manonya di depan tabung sana ya. Itu peredamnya sudah terpasang dan ini untuk tempatnya senangnya ada di kanan senapan, pakainya sudah mini kubel jadi lebih gampang ya, tinggal colok aja dari pompa, tarikan seat lever dan ini dapatnya apa aja ya plus bonusnya, ini kan belinya plus bonus tuh. Dapatnya peredam tadi sudah pasang ya, gantungan peluru STKS. Ini magazine juga. Ini ya gantungan pelurunya tadi, tali di sandangnya ini dan kalender juga. Dan ini belinya sama teleskop Thomson ya. Oh ya betul nih 350 dan juga sama tasus. Mantap. Ini nanti dapat peluru tes juga ya, cuma ini belum dikasih aja. Oke ya, ini sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedot dari CVA.